Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada siang hari ini, saya ingin memberikan informasi bahwa saya pada hari ini, hari Sabtu 19 November 2022, kembali memberikan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten Tebo tahun 2022. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa giat pada pagi hari ini itu PJ Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo dan rombongan semuanya memantau daripada pelaksanaan Pilkada Serentak yang hari ini diikuti lebih kurang 39 desa yang ada di Kabupaten Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, inilah situasi saat PJ Bupati Tebo, Bapak Haji Aspan ST, beserta dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, serta rombongan, memantau pelaksanaan Pilkada Serentak yang ada di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami dapatkan bahwa setelah mengunjungi atau memantau pelaksanaan Pilkada Serentak di Desa Pematang Sapat ini, maka PJ Bupati Tebo berserta dengan rombongan akan melakukan pantauan di Kecamatan Rimbo Ulu, tepatnya di Desa Sungai Pandan. Setelah itu akan melaksanakan kegiatan, yakni di Kecamatan Tujuh Koto Ilir dan Kecamatan Tujuh Koto. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Hadir dalam kesempatan ini PJ Bupati Tebo Haji Aspan ST, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo, Ibu Hajah Armayanti Aspan, kemudian Kepala PMD Bapak A. Malik SPT ME, lalu beberapa orang kepala OPD serta dari Koramil 416 Strip 07 yaitu Kapten Infanteri Agus Hari serta personil Polsek Rimbo Bujang, semuanya hadir untuk mengikuti daripada gelar pelaksanaan Pilkada Serentak. Juga dihadiri oleh Camat Rimbo Bujang, Saudara Tuslam SPT MSI serta petugas-petugas yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Katakan saja, ku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan semua yang terjadi, ku akhiri sampai di sini. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Bila nanti engkau tak bahagia, hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan semua yang terjadi, ku akhiri cukup sampai di sini. Anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja.
bahagia. Kembalilah, pintu selalu terbuka, namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Aku saja. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka, namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Namun hati takkan bisa kembali. Katakan saja, ku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Ku ikhlaskan semua yang terjadi. Ku akhiri sampai di sini. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja.